malam para teman-teman seluruh Indonesia dan sejagat raya. Anda sudah biasa toh makan rondi, kenal toh rondi, makanan khas Jawa, Jogja dan sekitarnya dan sudah kemana-mana. Ini rondi ketan, isinya macam-macam, ada kacang, ada yang lain, ada kelangkaling, ya. Ada rondi susu, dikembangkan rondi plus susu, itu juga udah biasa, ya. Hanya tambah manis, tambah putih aja, tambah kental rondi susu. Nah, yang seru lagi kita buat kreasi baru, rondi susu plus kopi, kopi Nescafe. Ini sudah hangat jos, ora marai ngantuk. Ini hawanya panas semua, jahenya panas, kopinya panas, susunya juga hangat. Nah, kalau nggak hati-hati meningkatkan tekanan darah, tekanan badan, memang sip. Nah, untuk menetralisir kita tambah yang namanya sari berenu atau sari mojo. Nah, bukan buahnya langsung, ini jadi buat sarinya kayak gini ya. Ini namanya sari mojo atau sari berenu, tambahkan sedikit aja. Ini buah ini diam-diam mengandung satu senyawa yang untuk mengatur sirkulasi darah dan mengandung yang namanya sheng untuk kecerdasan otak dan kebugaran. Jadi kopi melancarkan pembuluh peredaran darah, susu untuk proteinnya, jahe untuk memanaskan, ininya untuk mengatur tekanan darahnya supaya nggak terlalu tinggi. Jadi kita sudah dapat namanya rondi susu kopi nuk. Nah dia rondi kopi susu berenuk, enak cos. Coba rasanya semuanya ada. Ayo kita coba lawan COVID pakai apa yang ada di Indonesia.